bosku, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat ya, sehat sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya Pondok War Channel. Ya, kali ini saya mau mereview spion Livina. Livina ini gen pertama ya, teman-teman. Ini spion Livina yang saya review, yaitu yang memakai sedan yang masih polos ya, atau yang standar. Ini spion Livina electric mirror original ya, Nissan. Ini logonya ada di bawah, teman-teman. Ini kakinya ini baru ya. Ini kakinya baru, masih utuh. Kalau baru, busanya pun masih komplit, teman-teman. Oke, ini kakinya ya. Itu tadi covernya bisa dilihat ya. Untuk kalian yang mengalami patah di bagian kaki spionnya, bisa juga ganti di bagian kakinya saja. Jadi tidak perlu kalian untuk membeli komplit ya. Ini bagian depannya ya, kacanya, kaca bagian depan ya, posisinya ini begini. Jadi ini tinggal pasang ya, teman-teman. Untuk kalian yang sudah memakai cover yang sudah desainnya ya, bisa pakai ini. Nah, ini kondisinya masih sangat lumayan baik ya, hanya perlu dicat ulang saja di bagian covernya, disesuaikan atau disamakan dengan mobil kalian ya, teman-teman. Oke, ini untuk spionnya yang electric mirror yang sebelah kanan tadi. Nah, ini untuk yang tipe standar ya, kawan-kawan. Teman-teman, ini tipe standar, masih polos. Jadi, untuk spion yang polos ini, itu sebenarnya sama aja dengan yang elektrik. Hanya bedanya di bagian mesin mirrornya saja ya. Untuk kakinya sama, batoknya sama. Jadi kalau kalian mau upgrade, itu tinggal tambah cover dan mesin mirrornya, lalu tombol, maka dia sudah menjadi spion elektrik mirror ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya spion standar tadi ya, teman-teman, yang masih polos dan masih menggunakan tangan untuk mengatur kacanya ya, karena dia tidak ada elektrik mirrornya. Nah, ini masih menggunakan tangan manual. Itu bedanya hanya di situ ya, teman-teman, yang elektrik mirror dan yang belum. Jadi bisa dilihat di paham ya. Nah, untuk kalian yang beli spion, jika spion kalian sudah elektrik, kalian harus beli yang sudah elektrik juga. Jadi kalau masih manual, mau beli yang elektrik pun bisa, tapi kalau tidak ditambah tombolnya, maka percuma ya, sia-sia. Jadi kalau mau ganti atau upgrade ke elektrik, maka kalian harus upgrade tombolnya juga ya, teman-teman. Oke, ini spionnya ya, sebelah kiri yang masih manual, sama-sama original Nissan ya. Nah, ini bacanya terlihat jelas ya, teman-teman. Nah, ini kakinya juga masih utuh ya. Untuk harga sangat relatif murah, masih terjangkau lah buat teman-teman semua. Oke, ya ini dia. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit review tentang spion electric mirror Livina gen pertama dan yang masih manual.